Detik-detik piring berjatuhan di rumah makan Padang. Beredar sebuah video yang memperlihatkan detik-detik tumpukan piring di sebuah rumah makan Padang berjatuhan dan pecah. Dalam video terlihat salah seorang karyawan rumah makan tersebut sedang menata piring yang berisi lauk pauk ke dalam etalase yang terbuat dari kaca. Naas, tumpukan sejumlah piring yang berisi lauk pauk itu berjatuhan dari etalase hingga pecah dan berantakan di lantai. Terlihat dalam video yang diunggah akun Instagram Momomedsos, seorang karyawan tertunduk lesu usai puluhan piring jatuh berserakan seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Sontak saja unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet.